saja serentak dengan nadaku bersama jari temariku menyeru. Hai, bertemu lagi. Saya Suhaina binti Ibrahim dari Perpustakaan Al-Buhari UiTM Cawangan Pahang, Kampus Jengke. Saya dari Unit Akid Cawangan. Tajuk buku yang saya pilih kali ini ialah Membentuk Sikap Cemerlang. Buku ini bersiri motivasi. Buku ini ditulis oleh Muhammad Sofian Omar Fauzi dan Rahim Abdullah. Buku ini terbitkan oleh Utusan Publication, terbitan pada tahun 2006. Buku ini mengandungi 209 buku surat. Saya memilih buku ini kerana ia menghuraikan kaedah mengubah kehidupan yang terbelenggu kepada corak kehidupan yang lebih berjaya, serta penceritaan dan pengalaman yang telah dialami individu yang berjaya. Menarik juga buku ini, terdapatnya gambaran cerita menggunakan ilustrasi komik. Contoh ilustrasi komik adalah seperti ini. Okey, saya ingin berkongsi dengan anda semua kandungan terdapat dalam buku ini, iaitu yang pertama, membentuk impian. Maksudnya, sebelum kejayaan dibentuk, seseorang perlu memiliki impian. Yang kedua, keyakinan diri, iaitu memahami dalam membentuk sikap positif melalui keyakinan diri. Seseorang itu akan memiliki kesungguhan. Yang ketiga, motivasi diri. Juga penting, seseorang itu akan mempunyai matlamat untuk terus maju ke hadapan. Yang keempat, konsentrasi, iaitu kemampuan atau kebolehan tabiat mengawal sesuatu, tumpuan dan perhatian. Tanpa konsentrasi dalam melakukan sesuatu juga tidak akan dapat membuahkan hasil yang cemerlang. Dan yang kelima, toleransi, iaitu kemampuan menyesuaikan diri serta sikap sabar yang sedia memaafkan kesalahan orang lain dan kepelbagaian cara kemanusiaan seperti penghargaan, penerimaan dan penghormatan. Tanpa toleransi dengan orang lain dan masyarakat, tidak menjaminkan keseronokan dan kejayaan yang benar-benar cemerlang. Ada cara mudah untuk anda membuat pinjaman atau mendapatkan buku ini di Perpustakaan Al-Buhari UiTM Cawangan Pahang, Kampus Jengke, iaitu anda boleh menghubungi Perpustakaan Al-Buhari di talian telefon atau WhatsApp 09460-2734. Untuk perkhidmatan Book Studio Service, ada juga disediakan oleh Perpustakaan Al-Buhari, atau anda boleh melayari website yang tertera di atas. Dan anda terus boleh ke website WebOpet. Sekian saja book review daripada saya. Semoga siri motivasi ini dapat membantu anda semua. Hidup membaca, hidup berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.